Rudy Hartono yang belakangan ini dikenal sebagai Spider-Man sampah Indonesia, khususnya Kota Parepare, mengajak masyarakat untuk memperhatikan soal kebersihan lingkungan sejak dini. Rudy juga memberikan motivasi agar orang tua bisa menjadi role model atau panutan bagi anak-anak perihal kebersihan. Sebab kebanyakan orang tua hanya ingin menyuruh tanpa memberi contoh. Ia juga menekankan kepada jemaah agar tidak bergantung kepada pemerintah untuk menanggulangi sampah, sebab pemerintah juga memiliki banyak kesibukan. Sih, Mas, sebenarnya ini ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan kondisi lingkungan, mulai dari lingkungan rumah sendiri, karena ya sampah ini adalah persoalan yang sangat pelik ya, karena sangat mudah untuk ditangani sebenarnya, tapi karena kemalasan akhirnya menumpuk seperti itu. Jadi kalau misalnya dari awal sudah diperhatikan, dari rumah sudah diolah, sampah itu bukan permasalahan yang luar biasa sebenarnya, kalau kita bisa mengelolanya. Ajakan untuk lebih peduli dengan lingkungan. Harapannya sih sebenarnya kita tidak perlu melakukan aksi besar-besaran atau apa, tapi mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari lingkungan, mulai dari tempat sekitar, mulai dari keluarga, bagaimana mengelola sampah supaya bisa lebih bagus lah. Sih mulai dari sampah-sampah di rumah tangga sendiri, itu sudah kita kelola dengan baik, itu sudah luar biasa. Seperti diketahui, Indonesia berada di posisi runner-up penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Negara kita berkontribusi atas 3,2 juta sampah plastik tiap tahunnya. Tentu saja ini bukan prestasi yang bisa kita banggakan. Suci, Dita, LK Channel.